Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaed Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 16 besar Denmark Open hari ketiga, Kamis 20 Oktober 2022, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Denmark Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 20 Oktober 2022, sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 19 dunia asal Korea Selatan, Choi Solgyu dan Kim Wonho dengan skor 21-17 dan 21-17. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putri, ranking 24 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi ranking 13 dunia asal Cina, Du Yue dan Li Wenmei. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 5 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 28 dunia asal Cina Taipei, Lu Qingyao dan Yang Pohan. Head-to-head pertemuan 5-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 7 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 17 dunia asal Hong Kong, Li Qiyu. Head-to-head pertemuan 3-2 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra, ranking 14 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 8 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy dan Sirak Seti. Head-to-head pertemuan 0-1 untuk keunggulan wakil India. Jadwal sektor ganda putra lainnya, ranking 3 dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan menghadapi ranking 31 dunia asal Skotlandia, Alexander Dunn dan Adam Hall. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 15 dunia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 53 dunia asal Denmark, Daniel Lundgaard dan Mathias Terry. Head-to-head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Denmark Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.